Halo guys, welcome back to Korea Realmit bersama orang Korea yang medok. Hari ini aku ke Sony bareng Kak Sani sama Chris. Mereka mau beli kamera baru. Hello. Vlogging. Mau beli kamera baru, coy. Yeay. Kamera baru keluar langsung disikat ya, gila. Orang kaya. Kamera barunya. Oke, jadi ini salah satu store Sony terbesar di Seoul. Makanya lihat ini ya, kameranya segini banyaknya. Buset, ada buat foto-fotonya. Ya, kayak gini store-nya. Dan ini mereka berdua. Ah, orang-orang yang membeli kamera baru. Sepertinya yang lebih kaya ada. Loh, kok bisa? Kamera barunya number one trending guys. Aduh, apa makanya ada kameranya, ada baterainya dua, beli tambahan baterai. Cie. But to my defense, G7X ku udah tua kan. Cie. Selamat. Congrats for the new camera. Thank you. Chris, are you happy now? We on beast mode. Nggak tahu maksudnya, but okay. Hey, dia lebih excited dibanding aku enggak? That's all you want it? No. I'm fine. That's No. I'm... Yang terjadi adalah sekarang kita di restoran dan karena saya diet, aku nggak bisa makan. Dan Chris kayaknya berusaha untuk mencoba menggoda saya biar makan. Tapi tenang, saya itu tidak mudah tergoyah dengan makan. Nih. Okay. Chris makan naengmyeon. Cold noodles the best. Kak Sani makan bibimbap ya? Bibimbap, tapi less rice. Less rice, okay. Dan juga ada mandi dumpling ya. Dan saya makan nothing. Oh no, kimchi. Ya. Beginilah menjadi kaum diet, tapi melihat gini tuh jangan terpancing ya, biasa aja. Harus disiplin katanya. Disiplin. Must comes the best. Me no discipline. Yeah, what happened to you, man? I'm the worst diet, man. Get the slow motion. Oh. Okay. Ooh. Okay. Into the soy sauce. Oh. Yeah. Oh, come on, eat it. Been in the soy sauce. It's sorry. No, I just want your sauce. Okay. Is that nice? Nice. Enak nggak? Enak. Oh my god. Jadi Chris sudah selesai ngabiskan minyak. Sekarang mau ngabisin nasinya Kak Sani malahan. Hey, I work out extra hard. I thought you are on diet, bro. No such thing as diet. Yeah, it's okay. Dia nggak tahu nanti malam kalau dia tiba-tiba kayak gembul lagi nanti pasti dia marah-marah. Are you guys bad mouthing me right now? No. We are just speaking positive. No. Yeah. Complimenting you. Complimenting. Mudok. Okay, makannya udah selesai. Are you finished? Are you done? I'm the vacuum cleaner. Wow. Yes, semuanya habis dong guys. Yes. Kalau nggak, maksudnya makan gini sehat lah, bagus lah ya, hanya saja tidak ada makanan lagi diet ya. Okay, kita udah, bukan kita, sudah makan berdua dan sekarang kita mau pindah ke kafe. Mari kita lihat di kafe apakah mereka bakal makan cake atau enggak. Saya tetap enggak, fix enggak. Ayo, di antara pol-pol yang suka baca buku siapa? Ayo. Nah, aku ada berita baik buat pol-pol yang suka baca buku karena Big Bad Wolf kembali lagi di Tokopedia mulai tanggal 24 hingga 30 Juni 2020. Dan kali ini jumlah buku yang dibawa katanya lebih banyak lagi. Aku yakin banget buat pol-pol yang suka baca buku pasti udah gak sabar karena koleksi bukunya tuh lengkap banget, dari buku anak-anak, novel, non-fiksi, itu ada semua. Dan berita bagusnya adalah ada diskon dari 50% hingga 90%. Dan udah gitu, bebas ongkir. Maksudnya apa? Berarti dimanapun pol-pol berada, yang penting pol-pol masih di Indonesia, itu gratis.
gampang belinya. Ya toh, jadi keren banget bisa ikutan pasar buku internasional lewat Tokopedia. Buat pol-pol yang pengin tahu lebih dalam lagi, caranya gampang banget, tinggal search Big Bad Wolf di kolom pencarian Tokopedia atau cek link yang udah taruh di bawah ini. Oke, dicek rek sungan yang suka buku wajib. Ordinan, ya, it's okay. Oke, jadi Kak Sani berat badannya 49, tingginya 130 kan ya? 160! Oke, bercanda. Baiknya kita balik rumah bentar, jadi aku belum makan. Aku agak lapar, jadi aku pulang dulu makan. Jadi ini mau masak dada ayam sama ubi. Ya, makanan dietku dulu, oke? Tak masak sih. Oke, jadi makananku udah siap. Jadi ubi 200 gram, kimchi sedikit, 7 almond, dan dada ayam 150 gram. Kita makan dulu. Apple extract. Apple extract. Thank you, Hansel. Yeah, jus apple gitu ya. Oke, kita makan. She's like, okay, jadi kondisinya Kak Sani ini parah karena Chris yang katanya diet sekarang. Kemana diet? Tadi tak tunjukin cake-nya gak kuat. Maafkan saya Kak Sani. Bukan salahnya. Sorry bro, I think I made a mess. You can see how happy he is. Okay. You know my nickname is Ice Cream Boy? Yeah, I think you want more, right? Halo. Kalah sama godaan. Kalah sama kok. Ya. Sehat. Healthy, healthy, right? Healthy boy. Ice cream has a lot of milk. Milk's good for the bones. Chocolate is reduces your stress level. Chocolate has protein. Yeah. Cream has milk. Oke. Jadi, barusan itu aku kena prank ya. Lebih lengkapnya cek di which one is it? Sunny and Chris. Ya, di channelnya Sunny and Chris. Aku kena prank ya. Ini dia. Ya, aku benar-benar kayaknya enggak di prank. Jadi, mungkin yang mau lihat prank silakan ditonton juga. Benar-benar bukan buatan. Aku benar sempat deg-degan tadi. Jadi, yang mau lihat silakan. Mereka masih seneng ketawa-ketawa gitu ya. Ya, jadi pokoknya kayak gitu. So, what's next? Are we moving to cafe? Oh iya, we're cafe. Oke, okay. Okay, jadi ini bareng Kak Sani dan Chris. Yeah. Kita baru ngomong-ngomong. Iya. Kita baru ngomong-ngomong, jadi aku kena prank ya, benar-benar kena prank. Menjengkelkan ternyata kena prank gitu ya. Ya, tapi enggak apa-apa, kita sekarang mau pindah cafe ngomong-ngomong. Astaga, aku enggak ngira aku bakal di prank hari ini. Sungguh enggak siap aku untuk di prank, tapi udah terlanjur kena, jadi ya gimana lagi? I think Kak Sani mau ngajak kita yes. ke kafe. Yes. Saya kan kafe expert, yeah. Tapi Kak Sani hari ini outfitnya kayak ini ya. Bukannya saya gimana, kayak suster-suster yang biasanya di mall-mall itu loh, yang gendong anak gitu. Bukannya gimana ya, cuman aku tadi lihat tuh, kok hari ini plain banget bajunya, terus pakai backpack gitu ya. Correct? Say yes. Yes. Oh, yeah. Okay. Oh, that one. To the right. To the right. It's a cafe. Oh, cafe-nya ini ternyata ya. This the cafe, Nuna? Okay. Look. That's so bad. She's happy that there's nobody. The business owner gonna be so sad. Oh, closed? Oh my god, it's closed. It's okay, there's one here. Oh, okay. There's your girlfriend. Oh, what is that? Are you sure? Oke, jadi sekarang kita udah di kafe. Ternyata di prank itu nggak nyaman, guys. Bisa jadi kayak gimana gitu. Bukannya jengkel atau gimana. Aku benar-benar nggak apa-apa. Cuman kayak, ternyata lumayan menjengkelkan ya, kena prank gitu ya. Thanks, Chris. Dan Kak Sani. Ya, tapi Kak... Marahnya Hansel.
Tapi sebagai gantinya dibelikan teh satu ya, jadi oke lah. Dan ini kita lagi di kafe, kafenya lumayan lebar. Dan inilah saya di prank. Dan di sini makan coklat lagi. Have it, bro. Have it. This is next level. This is like Oh my god. This is like straight up chocolate. Enak? Enak banget ini. Apple I watch. Oh, 9:35. My famous watch. Okay. Ya, jadi ini udah lumayan telat, jadi waktunya untuk pulang kayaknya. Kita udah ngomong-ngomong berjam-jam di sini ya, jadi kita pulang. That way, huh? Yeah. Yeah. No, we have to cross anyway. Sudah gelap. Yeah. Tapi nggak selesai ngomongnya karena asik banget. Iya. Yeah. Jadi ini Kak Sani mau pulang, hari ini naik kereta, katanya mau menghemat dikit lah. Kalau enggak biasanya udah naik ini biasanya. Jet biasanya ya. Kelasnya udah beda. Sani Dai ini tuh udah. Kelas. Saya kan enggak number one trending. No boy. Tapi Kak Sani mah biasanya naiknya jet pribadi gitu ya. Kak Sani itu bukan sultan. Kalau mbaknya apa? Istrinya sultan itu apa ya ngomongnya? Apa ya? Putri kah? Putri kan putrinya. Apa ya? Apa ya? Ya, ratunya lah ya. Ratunya sultan ini. Ini sultannya. Sultan. This is the sultan. Sultan. Ya, okay. Jadi sultannya di sini, sultannya. Nah, ini sultannya. Ini putrinya. Oke, okay, bro. Bye. See ya. Bye-bye. Yes, yes, yes. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Han. Bye, bye. Jangan lupa untuk subscribe. Channelnya Hansel maksud aku. Oke. Okay. Dadah. Take care, take care. Bye. Bye-bye. Bye. Oke, okay, follow-follow, ini aku udah mau pulang rumah. Terima kasih sudah nonton vlog kali ini, agak random. Tapi semoga tetap menghibur. Dan juga jangan lupa cek channelnya Kak Sani, soalnya aku benar-benar di prank. Dan menurutku bakal menarik banget, karena aku benar-benar gak tahu kalau aku di prank. Ya, Rek, jadi kayak gitu, semoga vlog kali ini menghibur. Rambutku jadi jelek kan ya. Tapi ya, pokoknya kayak gitu. Makasih sudah nonton video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya, Rek, oke? Okay? Bye-bye!